老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian yang udah lelah seharian beraktivitas? Udah siap kancut dengan perjalanan Mang Oyan? Kuilah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhasil memukul mundur Munai dengan satu pukulan. Sosok Munai terpental dan menghantam batu dan pada saat ini banyak retakan di dalam tubuhnya. Semua orang yang mendukung Munai pada saat ini juga benar-benar terkejut. Pada saat sebelumnya mereka benar-benar dibutakan oleh cahaya yang sangat menyilaukan dan mereka tidak mengetahui apapun. Namun pada saat ini mereka dapat dengan jelas melihat sosok Munai yang tergeletak dengan sangat menyedihkan. Semua orang pada akhirnya segera kembali memandang ke arah Xiao Yan dengan api yang perlahan-lahan padam di tubuhnya. Semua orang pada saat ini memandang dengan perasaan sedikit ngeri ketika menatap ke arah Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu, belasan sosok pada saat ini segera kembali tersadar dan bergegas melesat ke arah Xiao Yan. Mereka pada saat ini segera mengepung Xiao Yan dengan ekspresi yang sangat ganas. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini masih terlihat cuek dan tidak panik sama sekali. Sebaliknya, pada saat ini tidak ada sedikit pun ketakutan di mata Xiao Yan. Semua orang yang mengelilingi Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit gemetar melihat ekspresi yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Bagaimanapun juga, Munai adalah yang terkuat di antara mereka dalam hal kekuatan. Tetapi Munai benar-benar telah dipukul mundur oleh sosok Xiao Feng dalam satu kali pukulan. Meskipun mereka pada saat ini berinisiatif untuk menghantam Xiao Yan, tetapi mereka juga sedikit jiper. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini segera mengambil sedikit langkah ke depan dan belasan orang juga seketika mundur. Xiao Yan sedikit tertegun ketika melihat orang-orang ini yang awalnya bertingkah sangat ganas tetapi sekarang benar-benar mundur. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya kembali melangkah maju dan belasan orang pada saat ini segera membuat jalan. Mereka membiarkan Xiao Yan melewati mereka karena sepertinya tujuan Xiao Yan pada saat ini adalah Munai. Xiao Yan pun perlahan berjalan menuju ke arah Munai yang pada saat ini masih terjebak di dinding batu. Munai berpegangan dan membuka matanya menatap ke arah Xiao Yan yang berjalan perlahan. Ketakutan dan kepanikan di matanya pada saat ini benar-benar terlihat membuat semua orang terkejut. Munai pada akhirnya segera membuka mulutnya dan berkata bahwa ia benar-benar telah melakukan kesalahan kepada Xiao Feng sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar ingin meminta maaf kepada Xiao Feng. Munai pada saat ini benar-benar ketakutan dengan serangan singkat yang sebelumnya dilesatkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berdiri di hadapan Munai dengan senyum di wajahnya. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera melihat ke telapak tangannya di mana ada 3 titik bekas luka yang terlihat jelas. Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah 3 titik tanda dari kebencian terbesar yang dimiliki oleh Xiao Feng sebelumnya. Jika Xiao Yan telah menyelesaikan dendam pribadi milik Xiao Feng, sepertinya titik-titik ini akan segera menghilang. Xiao Yan pada akhirnya kembali menoleh ke arah Munai dan segera menirukan apa yang pernah dilakukan oleh Munai kepada Xiao Feng. Xiao Yan pun tersenyum sinis sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan mendengar Munai memiliki banyak koin roh naga di tangannya. Jika Munai menyerahkan semuanya hari ini, maka Xiao Feng pada saat ini akan mengampuni nyawanya. Mendengar hal ini, pupil mata dari Munai seketika tiba-tiba menyusut. Kalimat ini benar-benar terdengar sangat familiar baginya karena kalimat ini juga yang diucapkan oleh Munai kepada Xiao Feng pada saat itu. Munai pun tersenyum pahit sebelum akhirnya ia terbatuk 2 kali dan darah segera mengucur dari sudut mulutnya. Munai pada saat ini benar-benar terluka parah dan adegan ini tampak seperti reinkarnasi tetapi dengan protagonis yang telah tertukar.
Xiaoyan pada saat ini masih menirukan nada bicara dari Munai dan berkata bahwa ia akan memberi Munai 3 tarikan nafas. Munai bisa segera berpikir dan memutuskan apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Munai. Xiaoyan pada saat ini masih terus mengucapkan apa yang pernah dikatakan oleh Munai kepada Xiaofeng. Semua perkataan ini benar-benar persis dengan apa yang dikatakan oleh Munai sebelumnya. Munai pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya sebuah kartu segera muncul di tangan Munai. Xiaoyan pada akhirnya segera mengangkat tangannya untuk menerima 5.000 koin roh naga yang berada di kartu Munai. Setelah itu Xiaoyan lanjut berkata bahwa dengan nilai ini hal tersebut benar-benar tidak cukup untuk menebus nyawa Munai. Munai pun pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya berkata kepada Xiaoyan bahwa ia hanya punya segitu banyak di tangannya. Seperti yang Xiaofeng tahu, berlatih di aliansi Doshan sangat membutuhkan sumber daya. Oleh karena itu pada saat ini hanya itulah jumlah yang dimiliki oleh Munai. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya kembali menatap ke arah telapak tangannya. Pada saat ini masih ada 3 titik hitam di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan segera menyadari sesuatu. Tampaknya pada saat ini, meskipun Xiaoyan telah membalas apa yang dilakukan oleh Munai, titik hitam ini masih belum menghilang. Xiaoyan pada akhirnya berpikir, tampaknya jika untuk menghilangkan titik tersebut, maka Xiaoyan harus membunuh Munai. Pada akhirnya nyala api pada saat ini segera kembali menyala di tangan Xiaoyan. Setelah itu api ini pun seketika mengembun menjadi teratai api fearless. Niat membunuh juga pada saat ini segera muncul di mata Xiaoyan ketika Xiaoyan kembali menatap ke arah Munai. Sementara itu Munai pada saat ini juga merasakan niat membunuh yang datang dari Xiaoyan. Munai pada akhirnya segera bertanya apa yang ingin dilakukan oleh saudara Xiaofeng. Ia telah memberinya koin roh naga dan apakah ia pada saat ini akan menarik kembali kata-katanya. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya segera lanjut mulai berbicara. Xiaoyan berkata, bukankah ini adalah trik yang sering digunakan oleh senior Munai? Terlebih lagi, bukankah yang memiliki keputusan akhir adalah seorang pemenang? Selain itu, menurut Xiaofeng pada saat ini, senior Munai benar-benar tidak bisa mengalahkan Xiaofeng. Tampaknya aliansi Doshan pada saat ini benar-benar telah membuang banyak sumber daya untuk sampah seperti senior Munai. Jika begitu permasalahannya, maka pada saat ini bukankah lebih baik bagi Xiaofeng untuk menghilangkan sampah yang berserakan di aliansi Doshan? Oleh karena itu, pada saat ini tolong maafkan Xiaofeng karena senior Munai benar-benar harus mati. Munai pun segera menggertakkan giginya dan matanya pada saat ini tiba-tiba menjadi merah. Dadanya yang cekung pada saat ini mulai pulih dengan sangat cepat. Aura yang awalnya tertekan juga mulai melonjak dan pada saat ini Munai benar-benar kembali bangkit. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan yang hendak melemparkan teratai api juga pada saat ini sedikit terkejut. Xiaoyan merasakan sesuatu yang aneh sebelum akhirnya tubuh Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mundur. Xiaoyan segera menatap ke arah sosok Munai yang pada saat ini segera bertransformasi. Tubuhnya menjadi semakin besar dan pada saat ini sosok Munai benar-benar tampak terlihat seperti serigala. Munai yang terlihat seperti manusia serigala pada saat ini segera menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tampaknya pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah mendorong Munai hingga pada batasnya dan harus membayar semua ini dengan nyawanya. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan berpikir bahwa Munai ini hanya seorang tahap awal dari Doshan Bintang 9. Tentu saja dengan kekuatan milik Xiaoyan pada saat ini masih akan dapat dengan mudah untuk mengalahkan Munai. Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini masih tampak terlihat sangat tenang. Sementara itu di sisi lain Munai pada saat ini benar-benar tidak ingin membuang-buang banyak waktu. Ia mulai berteriak tajam ke arah Xiaoyan dan sumber origin abadi pada saat ini seketika melonjak. Awan yang berada di sekitar juga pada saat ini bergejolak dan cakar besar meraung turun dari udara ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih acuh tak acuh dan Xiaoyan hanya mengangkat jarinya sedikit.
Xiao Yan segera mendengar suara gemuruh di awan dan seberkas guntur pada saat ini segera melesat di antara awan. Cahaya guntur ini pada akhirnya segera membombardir cakar yang baru saja dilesatkan oleh Munai. Dalam waktu sekejap, cakar dari Munai ini benar-benar dihancurkan dan Munai pada saat ini segera terbang menjauh. Melihat hal tersebut, pada saat ini petir yang berkeliaran di langit segera ditarik oleh Xiao Yan sebelum akhirnya petir tersebut segera mengembun menjadi tombak. Tanpa banyak basa-basi, Xiao Yan pada saat ini segera melemparkan tombak tersebut ke arah Munai. Kilatan guntur pada saat ini benar-benar melesat dengan sangat cepat ke arah Munai. Dalam sekejap mata, pada akhirnya tombak ini benar-benar langsung menusuk perut dari Munai. Sosok Munai benar-benar tidak bisa berkutik dan pada saat ini hanya bisa terus mundur dan terus meraung ke arah Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan pada saat ini di sisi lain tidak ingin membuang banyak waktu untuk bertempur bersama dengan Munai. Xiao Yan ingin menyelesaikan pertempuran ini sesegera mungkin dan Xiao Yan segera mengeluarkan telapak tangannya. Kekuatan yang dahsyat dari telapak Xiao Yan pada saat ini benar-benar segera membuat Munai terfana. Selain itu, yang terpenting pada saat ini ada beberapa benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mulai melilit di depan mata Munai. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiao Yan juga pada saat ini melesatkan lingkaran cahaya dari matanya. Hal itu kembali membuat Munai pada saat ini seketika buta untuk sementara waktu. Munai pada saat ini benar-benar sangat panik dengan serangan yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini benar-benar tidak bisa melihat apapun dan ia hanya bisa menggertakkan giginya. Namun setelah beberapa tarikan nafas, pada akhirnya penglihatan Munai pada saat ini segera kembali. Namun baru saja Munai bisa melihat sekeliling, pada saat ini keterkejutan kembali melonjak di matanya. Tiba-tiba Munai menunjukkan kelapanya dan dua butir tetesan darah segera mengucur dari sudut matanya. Ia pada saat ini seketika juga melihat tubuhnya yang benar-benar telah terputus di bagian pinggang. Sayatannya benar-benar terlihat sangat rapi dan pada saat ini cairan merah marjan tiba-tiba muncrat. Munai pada akhirnya dengan keras segera mengeluarkan banyak tegukan cairan merah. Aura Munai perlahan-lahan menghilang dan Munai pada saat ini benar-benar merasakan kematian di hadapannya. Bersamaan dengan Munai yang pada saat ini benar-benar telah terjatuh, Xiao Yan segera mengangkat telapak tangannya dan melihat tiga titik hitam di telapak tangannya. Pada saat ini Xiao Yan bisa melihat hanya tersisa dua titik hitam dan Xiao Yan menghela nafas. Satu dari kebencian Xiao Feng benar-benar telah dituntaskan oleh Xiao Yan dan pada saat ini hanya tinggal dua permasalahan yang harus dihadapi oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya bergumam di dalam hatinya bahwa salah satu keinginan lama dari Xiao Feng telah terpecahkan. Karena Xiao Yan telah menggunakan tubuh dan jiwa Xiao Feng, maka Xiao Yan akan membantu Xiao Feng mendapatkan kembali kebenciannya satu persatu. Pada saat ini yang tersisa dari kebencian Xiao Feng adalah wanita gemuk yang sangat jelek yang sebelumnya ditemui oleh Xiao Yan. Sementara itu yang lainnya adalah sosok orang yang secara misterius menyedot Xiao Feng ketika bertugas dari aliansi Doshan. Xiao Yan pada saat ini masih belum bertemu dengan sosok yang menyedot kekuatan Xiao Feng dan yang lainnya pada saat itu. Oleh karena itu, pada saat ini sepertinya target Xiao Yan adalah wanita gemuk yang Xiao Yan temui sebelumnya. Tetapi dari pertemuan singkat itu, Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa ada sesuatu fluktuasi besar yang datang dari wanita gemuk tersebut. Oleh karena itu, sebelum Xiao Yan bertindak, Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus mengetahui informasi lebih detail mengenai sosok wanita tersebut. Xiao Yan pada akhirnya menekan semua pemikirannya ini sebelum akhirnya Xiao Yan kembali menatap ke arah mayat dari Munai. Xiao Yan pada saat ini segera mengambil cincin penyimpanan yang dimiliki oleh Munai. Meskipun sebagian besar sumber daya di dalam cincin ini tidak berguna bagi Xiao Yan, namun Xiao Yan berpikir mungkin mereka akan berguna suatu hari nanti jika disimpan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya setelah pertempuran ini, gunung di sini benar-benar menjadi sunyi. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan penuh kengerian.
Xiaoyan juga berbalik ke arah orang-orang yang mengikuti Munai sebelumnya dan Xiaoyan pada saat ini segera berbicara perlahan. Xiaoyan bertanya apakah ada di antara mereka yang pada saat ini ingin dikubur bersama dengan Munai. Begitu kata-kata ini keluar perlahan dari mulut Xiaoyan, semua orang benar-benar gemetar. Mereka telah melihat kematian tragis dari Munai dan wajah mereka pada saat ini tiba-tiba menjadi pucat. Pada akhirnya mereka hanya bisa menundukkan kepala masing-masing dan bahkan tidak berani menatap Xiaoyan. Melihat semua orang yang pada saat ini tidak berani membuat masalah, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk berhenti banyak basa-basi. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya bergerak dan duduk bersila di platform yang paling dekat dengan puncak gunung ketujuh. Xiaoyan pun perlahan-lahan segera menutup matanya dan pada saat ini Xiaoyan bersiap untuk menyerap sumber origin abadi. Xiaoyan tahu bahwa kekuatannya masih jauh dari cukup karena saat menghadapi aliansi Doshan, Xiaoyan benar-benar bisa merasakan banyak aura kuat yang tersembunyi di dalamnya. Terutama jika Xiaoyan ingin berhadapan dengan sosok yang bergelar yang mulia, Xiaoyan benar-benar harus memiliki kekuatan yang cukup. Dari informasi yang didapatkan oleh Xiaoyan, surga ke-9 ini dipimpin oleh yang mulia yang bernama Jie. Dikatakan bahwa kekuatannya juga benar-benar sekuat seorang dogan. Oleh karena itu, jika Xiaoyan ingin menjadi penguasa istana berikutnya, maka Xiaoyan harus berhadapan dengan Jie. Memikirkan mengenai Xiaoyan yang harus bertempur bersama dengan Jie, Xiaoyan pada saat ini memiliki sedikit kekhawatiran. Xiaoyan masih sedikit khawatir selama pertempuran bahwa keterampilan bertarung Xiaoyan akan dikenali. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan juga telah mendengar berita bahwa semua orang yang bertempur di Bintang Hong menghampir semuanya musnah. Terlebih lagi, Xiaoyan juga tidak bertarung dengan sangat sengit ketika di Bintang Hong Meng. Dengan begitu, sebagian besar metode Xiaoyan benar-benar belum pernah dilihat oleh siapapun. Bahkan mereka yang pernah melihat metode Xiaoyan, semuanya benar-benar telah jatuh di bawah tangan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas setelah memikirkan semua ini. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk terus-menerus menyerap sumber origin abadi yang berada di sini. Sumber origin abadi yang seperti awan pada saat ini dalam waktu sekejap segera melonjak ke dalam tubuh Xiaoyan. Perasaan ini membuat Xiaoyan merasa sangat nyaman dan itu hanyalah sumber origin abadi dari gunung ketujuh. Masih ada gunung ke-8 dan ke-9, oleh karena itu Xiaoyan berpikir tentu saja sumber energinya pasti akan lebih murni. Sumber origin abadi ini masih terus mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan. Bintang 9 di dantian Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin bersinar terang dan sepertinya jarak Xiaoyan ke tingkat dogat masih cukup lumayan. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus menyerap sumber origin abadi dan sosok Xiaoyan tampak seperti jurang maut yang menyerap segalanya yang berada di sekitarnya. Namun bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan juga perlahan merasakan ada aliran aneh di dalam origin abadi ini. Meskipun hal tersebut dapat dirasakan dengan samar-samar, Xiaoyan tahu bahwa origin aneh ini adalah perubahan kualitatif lainnya dari origin abadi. Xiaoyan berpikir bahwa ini adalah tanda-tanda ketika seseorang akan menerobos Doshan. Keadaan ini baru diketahui oleh Xiaoyan karena di dalam sumber origin di dalam kabut energi yang diserap oleh Xiaoyan, pada saat ini ada juga sumber origin dewa yang lebih murni dan kuat jika dibandingkan dengan sumber origin abadi. Inilah sumber energi yang aneh yang sebelumnya dirasakan oleh Xiaoyan dan membuat Xiaoyan merasa sangat takjub. Pada saat ini, meskipun Xiaoyan merasakan adanya sedikit sumber origin dewa, namun efek dari energi ini benar-benar di luar dugaan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini tercengang. Pada saat ini, barulah Xiaoyan menyadari perbedaan kekuatan besar di antara Doshan Bintang 9 dengan Dogat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar mengagumi sumber origin yang berada di aliansi Doshan. Meskipun Xiaoyan membenci aliansi Doshan, tetapi hal seperti ini benar-benar tidak bisa luput dari rasa kagum Xiaoyan.
Sudut mulut Xiaoyan pun sedikit terangkat dan berpikir bahwa aliansi Doshian ini benar-benar tempat yang sangat baik bagi Xiaoyan untuk berlatih. Oleh karena itu, pada saat ini Xiaoyan benar-benar harus memanfaatkan sumber daya ini dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya, pikiran Xiaoyan pun kembali tenggelam dalam proses kultivasi seorang diri. Tidak ada seorang pun di sekitar Xiaoyan karena kelompok yang sebelumnya mengikuti Munai benar-benar sudah lama menghilang dan pergi. Sementara itu, pada saat yang sama di kuil kuno, Yang Mulia Ratu mengirim banyak orang untuk mencari berita tentang rekan-rekan Xiaoyan. Di antara mereka ada 3 dewa, Rancang dan Ye Feiyu yang bergabung dengan tim pencari. Pada saat ini di pavilion ada Keyun dan Yang Mulia Ratu yang sedang sedikit berbincang-bincang. Keyun pada saat ini segera berkata bahwa ada puluhan ribu kekosongan di jalur lubang cacing ini. Jika ada di antara mereka yang cukup beruntung untuk bisa bertahan hidup, mereka semua pasti akan tersedot ke dalam kekosongan tertentu. Namun peluang untuk bertahan hidup hampir nol dan mereka pada saat ini hanya bisa berdoa untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun meskipun begitu, pada saat ini ada sedikit kekhawatiran di benak dari Keyun. Keyun khawatir dengan pencarian seperti ini, hal tersebut akan meningkatkan beberapa bahaya yang tidak diperlukan. Mendengar hal tersebut, Sang Ratu pada saat ini segera mulai berbicara perlahan. Sang Ratu berkata bahwa jika ada pun bahaya, maka bahaya tersebut pastilah akan ditimbulkan oleh saudara kesembilan sendiri. Mendengar hal tersebut, Keyun pun menunjukkan keraguan dan kebingungan sebelum akhirnya segera bertanya kepada Sang Ratu. Keyun bertanya apa yang pada saat ini dimaksud oleh Yang Mulia Ratu. Identitas dari saudara kesembilan ini memang agak aneh dan dengan temperamennya, ia benar-benar ingin tahu sebenarnya siapakah identitas sebenarnya dari saudara kesembilan. Keyun pun merenung sejenak sebelum akhirnya Keyun pada saat ini segera teringat bahwa ia telah memberi beberapa harta bersama dengan Liu Er kepada Xiaoyan. Pada akhirnya Keyun pun menceritakan hal tersebut kepada Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu pun tersenyum sedikit dan mengangguk setelah mendengar perkataan dan pertanyaan yang dilontarkan oleh Keyun. Pada akhirnya Yang Mulia Ratu pun segera berkata bahwa untuk pertanyaan dari Keyun, tentu saja saudara kesembilan adalah reinkarnasi asli dari Yang Mulia. Bahkan temperamen yang dimiliki oleh saudara kesembilan juga benar-benar sangat mirip dengan Yang Mulia. Keyun pun seketika terdiam dan ragu-ragu untuk berbicara. Melihat ekspresi Keyun ini, Yang Mulia Ratu kembali tersenyum dan berkata bahwa Keyun telah menebaknya dengan benar. Keyun pada akhirnya semakin ternganga sebelum akhirnya tanpa sadar segera bertanya apakah saudara kesembilan benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia. Mata Keyun pada saat ini menyusut tajam dan wajah Keyun benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Keyun sebenarnya sudah membuat tebakan sebelumnya mengenai identitas dari Xiaoyan. Namun tetap saja tebakan itu hanyalah sebuah tebakan di benak Keyun. Namun dengan jawaban tegas dari Sang Ratu, hal tersebut membuktikan tebakan Keyun memang benar. Hasil ini benar-benar membuat Keyun sangat terkejut dan pada saat ini Keyun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Hal itu dikarenakan Keyun juga merupakan salah seorang yang berasal dari zaman yang sama dengan Yang Mulia. Ia telah melihat Yang Mulia dengan matanya sendiri, oleh karena itu ia tahu betul bahwa Yang Mulia adalah keberadaan terkuat di 3000 alam. Namun ketika ia melihat Xiaoyan pada saat itu, ia benar-benar tidak melihat sosok Yang Mulia. Ia pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan menerima kenyataan bahwa sosok dari saudara kesembilannya adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Sementara itu di sisi lain, Sang Ratu segera berkata bahwa keberadaan dari kuil kuno adalah untuk menunggu reinkarnasi dari Yang Mulia kembali. Selain itu, hidup dari saudara kesembilan ini adalah kesempatan terakhir bagi Yang Mulia untuk bereinkarnasi. Dengan begitu, maka mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk membantunya dan menemukan pasangannya. Mereka tidak boleh menyerah meskipun secercah harapan masih sulit untuk dilihat.
Hal itu dikarenakan bagi saudara kesembilan yang terpenting bukanlah nyawanya, melainkan nyawa dari orang-orang terdekatnya. Keyun pada saat ini kembali tersadar sebelum akhirnya sosoknya segera menganggukkan kepalanya. Keyun pada akhirnya segera kembali lanjut berbicara dengan tersenyum masam. Keyun berkata, tetapi dengan aliran lubang cacing yang bergejolak, kemungkinan beberapa dosian untuk bertahan hidup hampir tidak ada. Yang Mulia Ratu pun kembali tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa memang tidak mungkin bagi orang lain. Tetapi tentu Keyun percaya bahwa Xiaoyan pernah menjadi orang terkuat di 3000 alam. Segalanya sangat mungkin terjadi baginya dan sekarang situasinya sama saja. Xiaoyan berusaha untuk melindungi 3000 alam ini dan langit dari 3000 alam ini juga akan melindungi keinginan Xiaoyan. Keyun pun tertegun sejenak sebelum akhirnya bersamaan dengan hal tersebut ada kupu-kupu ringan yang terbang perlahan. Kupu-kupu ini segera menghampiri sang ratu sementara sang ratu segera mengangkat tangannya. Kupu-kupu ini pun segera mendarat di tangan Yang Mulia Ratu dan kupu-kupu ini adalah informasi yang dikirimkan untuk Yang Mulia Ratu. Melihat hal ini, Keyun yang menyadari hal tersebut juga buru-buru bertanya apakah ada sebuah berita. Yang Mulia Ratu pun sedikit mengangguk dan pada saat ini segera berkata bahwa mereka telah menemukan seseorang bernama Long Yi. Tetapi ia telah terluka dengan sangat parah dan Rancang sedang membawanya dalam perjalanan pulang. Keyun pada saat ini mendecakkan lidahnya berkali-kali karena tidak menyangka masih ada seorang dosian yang bisa bertahan hidup. Keyun pun tanpa sadar bergumam bahwa masih ada orang yang bisa bertahan dalam turbulensi lubang cacing ini. Bahkan seorang dogat jika berhadapan dengan turbulensi seperti itu benar-benar akan menderita kerugian yang besar atau bahkan kematian. Ia pada saat ini benar-benar tidak menyangka seorang dosian bisa bertahan hidup di turbulensi tersebut. Mendengar hal tersebut, Yang Mulia Ratu pun lanjut berkata bahwa garis keturunan anak ini sangat kuat. Ia adalah salah satu yang terkuat di antara garis keturunan binatang ajaib. Tetapi meskipun begitu, ia belum sepenuhnya dewasa dan Yang Mulia yakin bahwa ia dapat bertahan hidup karena garis keturunannya. Selain itu, Rancang juga menemukan Long Yi di tanah bangkai binatang-binatang. Dengan begitu, pasti Long Yi telah diselamatkan oleh monster yang kuat. Namun Yang Mulia Ratu pada saat ini masih ingin tahu monster kuat macam apakah yang bisa bertahan di dalam turbulensi. Bahkan seorang dogat pun akan kesulitan menyelamatkan orang dari turbulensi lubang cacing. Jika begitu permasalahannya, bukankah kekuatan dari monster ini benar-benar sangat kuat dan misterius? Mendengar hal tersebut, Keyun pada saat ini hanya bisa terdiam dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, Keyun pada saat ini teringat sesuatu yang diucapkan oleh Xiaoyan. Keyun teringat bahwa pada saat sebelumnya, Xiaoyan benar-benar berniat untuk menyelamatkan istrinya. Pada akhirnya Keyun segera berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa saudara kesembilan tampaknya telah memiliki beberapa istri. Wajah sang ratu tiba-tiba menjadi pucat dan alisnya pada saat ini berkerut ketika mendengar informasi dari Keyun. Sang ratu pun tanpa sadar segera bertanya dengan serius, apakah ini serius? Keyun pun buru-buru mengangguk dan Keyun merasakan sedikit kengerian ketika melihat ekspresi sang ratu. Wajah Keyun pada saat ini menjadi sangat muram melihat sang ratu yang menampilkan keterkejutan. Ini bukanlah ekspresi yang pernah dilihat oleh Keyun sebelumnya dan Keyun pada saat ini benar-benar merasa khawatir. Namun saat berikutnya sang ratu pada akhirnya menghela nafas dan tersenyum. Sang ratu lanjut berkata bahwa bocah ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Ia masih saja menjadi seorang playboy, tetapi meskipun begitu sang ratu menyukainya. Mendengar hal tersebut, ekspresi Keyun pada saat ini berubah 180 derajat dan Keyun hanya bisa terdiam. Keyun benar-benar tidak menyangka bahwa sang ratu pada saat ini tidak marah. Keyun pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang sedang dialami oleh sang ratu dan Keyun berpikir sebaiknya pada saat ini ia segera pergi. Pada akhirnya Keyun segera menangkupkan tangannya ke arah sang ratu dan segera mengundurkan diri untuk pergi.
Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih berlatih sebelum akhirnya Xiaoyan membuka matanya. Setelah itu Xiaoyan segera menatap ke arah sumber origin abadi di Gunung Kedelapan. Namun pada saat ini waktu untuk memasuki pegunungan sumber roh benar-benar sudah hampir habis. Setiap kali seseorang masuk membutuhkan 1000 koin roh naga, tetapi hal tersebut hanya untuk waktu 15 hari. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tak berdaya. Dalam waktu 15 hari ini dapat dikatakan Xiaoyan telah mendapatkan energi untuk tubuhnya dalam jumlah yang minim. Xiaoyan membutuhkan lebih banyak waktu, tetapi Xiaoyan tersadar bahwa waktu ini juga dibeli dengan koin roh naga. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini berpikir selain Xiaoyan harus meningkatkan kekuatannya, Xiaoyan juga pada saat ini harus mencari sumber pemasukan untuk bisa terus berlatih. Di tengah-tengah pemikiran Xiaoyan ini, pada akhirnya waktu pelatihan Xiaoyan habis dan sosok Xiaoyan segera diteleportasi ke tempat Xiaoyan pertama kali masuk. Begitu sampai, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas menatap ke arah gunung yang sebelumnya Xiaoyan injak. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya merenung bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki 9000 koin roh naga di tangannya. Hal itu memungkinkan Xiaoyan untuk berlatih di pegunungan sumber roh lebih dari 100 hari. Namun meskipun begitu, Xiaoyan juga menyadari bahwa ini benar-benar jumlah yang tidak cukup bagi Xiaoyan berlatih. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini memantapkan hati bahwa Xiaoyan harus mencari peluang untuk bisa menghasilkan uang. Hanya dengan cara seperti itulah, Xiaoyan benar-benar akan bisa melanjutkan pelatihannya di Aliansi Doshan.